Assalamualaikum. Halo makhluk hidup semua, dan balik lagi di channel Happy Gaming Channel. Ya gak jelas kobra, tapi jelas jalan. Dan video kali ini kita lanjut lagi ya, untuk di server 107 nya tentunya di game Wonky King Arena of Heroes nya lagi, teman-teman semuanya. Yang dimana ini, aduh ya Allah, mas gua kenapa ya kalau record tuh kagak pernah bener cok. Dimana ini udah hari ketiga. Kali ketiga tuh promonya udah, ini kok belum gue beli sih? Belilah, gila pokoknya semua promo dibeli ya. Oke, ini Fairy Line artefak ya. Artefak emang level berapa dah? Oh level 43, gue baru level 40 cuy. Kok orang bisa sih pada ngebut banget levelnya, gimana sih cok? Heh sumpah ya, gue main baru lagi malah jadi bego dah, gue bingung dah. Gimana sih daily yang bener? Maksud gue gini, gue daily kelar semua nih, daily gue kelar semua, gue bingung gimana deh, kok orang udah ada yang begini, udah ada yang nih, lu lihat level deh. Secara level, gue itu di nomor 278, orang udah ada yang 47 bang, beda 7 level loh. Padahal mainnya sama loh, gue main di hari ke-1 loh, tuh, udah di level 45, 44, gue 40 men. Sebenarnya bagaimana sih teman-teman, gue nggak ngerti deh. BP gue masih 700, nomor satunya 3 juta ya. Jauh sih ketinggalannya. Udahlah, maka di video kali ini gue pengen coba spend beberapa diamond gue untuk gacha, teman-teman ya. Karena ya salah satu caranya untuk ya untuk dapetin, mana sih gue lupa deh, untuk dapetin frame biru. Astagfirullah, mana sih? Oh ini dia tadi. Nih untuk dapetin frame biru ini salah satunya adalah dengan cara gacha dong. Karena kenapa? Karena di sini ada koleksi general, itu dapat poin. Pelajari sihir itu juga dapat poin. Bagaimana nggak dapat? Bagaimana bisa lu nggak dapat sihir kalau lu nggak gacha generalnya? Lalu ada upgrade sihir. Jadi ini full banget sama ngegacha teman-teman. Jadi gue pengen coba untuk 30 hari sampai event ini selesai, sampai gue dapet ini, mungkin gue akan banyak di gacanya teman-teman ya. Kalau punya ingot gacha, punya ingot gacha, punya ingot gacha dong. Ya udahlah, kita langsung gacha aja. Karena ini kalau nggak salah udah gue tukerin untuk yang ininya. Udah ya, kapan gue tukerin ya, gue udah lupa dah. Oke kita gacha dulu, tapi ini udah gue centang, udah gue jadiin konversi ke ungu. Jadi ini belum keluar juga. Probabilitas jangan pernah dipercaya, ini hanyalah mitos ya. 0,25 tuh mitos, minimal lu harus 300 ke atas sih PT-nya baru mau keluar merah tuh 300 cuy. Jadi sini gue akan coba gacha semoga aja hoki, sekaligus coba intip-intip sedikit ya, ini buat penentuan fraksi sih. Alah BO anjir, hah boro-boro keluar cok. Tapi nggak apa-apa lah, dapat beberapa general baru, 2 nice. Oke, 1-1 buat sampai 5. Aduh anjir. Nice. Demon lagi, cok. Wah, gila demon lagi, men. Wah, bete gua. Demon kah? Main demon kah? Ganti kah submengpo? Coba gacha lagi deh. Aduh, gak mungkin. Aduh, pusing gua. Jadinya main apa ini? Gua pengennya sain sih. Gua pengennya sain deh, sumpah. Gua pengen sain, tapi sainnya baru dapet ini doang, Amitabha sama White Dragon cuy. Wah ini kacau sih. Demon gua udah punya 3, Dark gua punya 3 loh. Anjir sih. Gak apa-apa, pakai ingot aja gas kan. Ya sebiji doang cuy. Bangsat demon cuy. Wah demon. Wajir. Wah gak asik sih ini. Lagi-lagi coba-coba sampai satu oren lagi deh. Wah ini gak asik sih. Ah anjir, masa demon cok, gue gak ada expect ke demon loh ini. Aduh anjir sumpah, ini burik loh gacanya, burik loh ini.
Yah, kurang cuy. Satu-satu cenah. Ya udah enggak apa-apa. Ingot mah gampang, nanti tinggal dicari lagi. Gak usah takut kehabisan ingot ya. Untuk awal-awal bodo amat gua mah. Nice. Dapat dark cuy. Wah, anjir. Pusing gua. Wah, pusing gua anjir. Wah, geblek. Wah, males ini. Wah, sumpah, cowok. Ntar ini gua aktivasi-aktivasi dulu ya. Ini males sih, gua bingung sih. Dark punya... Wah, Dark gua punya 4, men. Serius, Dark gua punya 4 loh. Berarti gua Dark punya 4, teman-teman. Waduh. Coba, 1, Mengpo. 2, ini 2, Thousand Hand. 3, misalnya, War Dragon. Coba gua ganti ya. 3. Kok BP-nya jatuh sih? Kenapa BP-nya jatuh dah? 3. Ada lagi gua dark. Oh, enggak ada ya? Oh, Red Lily, benar kan? 4 dark, 4 demon. Tapi masing-masing belum dapat healernya. Healernya gua baru dapat di Sain, teman-teman. Menurut kalian main apa nih? Wah, sumpah ini gue bingung sih. Wah, sumpah cocok. Wah, anjir gue bingung heh. Tapi mau main demon enak sih. Gue udah punya red boy nih. Coba ya. Cobain ya. Mumpung belum main ini, tenang aja. Ganti itu mah gampang. Udah ganti apa namanya. Banyak yang bilang itu MC lu dark lah. Enggak, elah. MC mah gampang. Ada sub mengpo, cok. Tenang aja. Tapi CP gue jatuhnya jatuh banget ya. Oh, jadi 600 cuy. CP gue jadi 600 cok. Oh, karena gak ngaruh juga. Ini kan gak nyala link gue. Kenapa ya kok ganti ini CP nya jadi turun ya. Kok gue bingung deh. Coba ganti lagi. Sama. Lah. Oh, ininya udah plus 5 gua, teman-teman. Tadinya ininya udah plus 5. Makanya turun. Ya udah enggak apa-apalah, coba ya. Enggak apa-apalah, cobain ya main demon ya. Oh, kan? Turun ya. Oh, relik. Astaga, gua baru inget relik. Relik cuy, relik. Ya udah enggak apa-apalah, nyobain main demon lah. Nanti gua set lagi, tapi untuk healer-nya gua baru punya si Tangseng ya. Ya udah enggak apa-apalah. Gua lupa cuy, relik. Yang bikin BP jeblos relik. Yaudah nanti aja gue coba. Ini formasi gimana ya? Gue gak pernah main demon co. Red boy. Jangan red boy terakhir deh. Red tail scorpion apa? Dia tanker kah? Anjing gue pusing goblok. Yaudah gak apa-apa. Kita testing coba ya. Dengan fraksi berubah tiba-tiba demon. Ini orang nih pan. Orang kan. Oke. Ini dia enak nih demonnya dapat princess pecekok, dia udah dapat healernya tuh. Oke, door. Enggak ngebrun ya? Yang ngebrun tuh yang mana sih? Gue lupa deh. Mampus ada dodge-nya lu princess ituan. Gokil juga dia. Door. Kok enggak ngebrun ya? Gue kira dia ngebrun loh. Wah, pecekok bagus banget sih. Ini healer lumayan cakep loh. Ini ngebrun. Oh, ngebrun 2. Srot. Nice. Waduh, retail. Anjir, ngeri banget sih. Ini menang sih gua harusnya. Menang sih. Brun sakit juga ya. Brun sama poison sakitan mana, cuy? Ini gua mainnya 2 sih kalau andai kata mau milih ya. Gua kalau mau main ke demon gas, gua kalau main ke dark lagi pun gua gas, tapi darknya dark berbeda dengan yang sebelumnya. Mungkin dark yang sebelumnya tuh gua main hyper skeleton, tapi kalau emang dikasih dark, gua akan coba main Yan Luo Hyper. Jadi gua gak akan ngambil Skeleton. Jadi gua akan push main satu merah aja. Push Yan Luo gua. Jadi ntar ya kalau dapat dark. Kalau dikasih dark. Cuman rencana ke situ sih. Rencananya gua pengen main dark lagi cuman Yan Luo. Jadi nanti mainnya bukan the match tapi mainnya tanker. Jadi nanti gua main 100 eye, main si 100 eye
siapa lagi sih, Black Mortal, White Mortal, Lete, Landuo, satu lagi sama MC. Paling kayak gitu sih teman-teman. Paling kalau enggak ada yang diganti kayak Lete atau White Miche-nya, White Mortal-nya diganti sama White Miche atau si Mengpo masuk. Itu gue udah coba hitung-hitungan sih kalau untuk main Dark ya. Tapi kalau dapet, kalau enggak dapet, dapetnya Demon sih gaskan Demon sih. Ini coba lawan, wah ini Demon cuman dia dapet healer White Miche nih, coba ya. Wah BP dia lebih kencang coy, jalannya duluan coy. Ini apa sih efek ini, si perempuan gak jelas, gak ada efeknya deh. Apa sih ultinya, gak ada efek Brun. Nih kalau ini kan sama sih, kagak ada efek. Mungkin efeknya pas di ini ya, breakthrough 5 ya. Breakthrough 5 biasanya udah mulai ada efek tuh kalau di breakthrough 5 mungkin ya. Ini kan masih gue breakthrough 4 nih, belum dapat materialnya lagi. Mungkin nanti di breakthrough 5 udah kelihatan tuh masing-masing keunikan karakter teman-teman. Ini gue kalah sih, kalah cuy, berat cuy, berat cuy. Nggak ada Brunnya juga gue. Padahal gue udah main Red Boy, ngarepnya main Brun. Malah Princess Iron Pen kagak ngasih Brun anjing, kagak tahu gue main Demon. Gue agak bego main Demon cuy, kagak tahu ilmunya, kagak tahu jurusnya anjir. Wah kalah ini mah fix. Ah anjir kalah cok. Coba lawan Dark. Ini Dark juga nih, cuman dia rata-rata ke, ah ini Darknya dia ada 3 nih. Dragonkin jadiin tank, Tang Seng dia dapat buat healernya. Dragonkin yang kura-kura bukan? Oh iya, yang itu yang apa namanya, shrimp tuh apa sih bahasa Indonesia? Apa sih kalau beli Hokben ada shrimp-shrimp, udang teman-teman, udang. Aduh rugi banget itu. Wah kalah lagi cok, kalah lagi cok. Orang apa jago-jago banget sih, kalah ini mah. Padahal sama-sama persempat loh. Link kayaknya banyakkan gua linknya deh. Dia Mengpo Thousand Hand aja nggak nyambung sama White Mortal, gua kurang tahu. Kayaknya lebih banyak gua link-linkan deh, Princess Iron Pen, Red Boy, Red Tail. Harusnya ya. Tapi kenapa gua kalah, cok? Kenapa gua kalah? Ada apa? Why? Why, why? Ada apa ini? Aduh, Tang Seng mati, oi. Aduh. Kalah lagi nih mah, oi. Kalah ini mah, cok. Kalah lagi nih mah. Hah. Vera.